Oke, ada satu lagi yang mana piramid. Piramid ini sama juga macam kun. 3 kita tambah 3 piramid. Piramid kita tambah 3 piramid ini akan sama juga dengan satu segi jika dia semua ini tapak dia, tapak untuk piramid ini semua A semua A ya, maksud dia segi empat sama lah, jadi ada sama dengan satu kubus. Kubus dia mana? A panjang, A lebar, A tinggi, A. Jadi 3 piramid ini adalah setara dengan satu kubus. Jadi kita boleh buat, nak cari satu piramid, kita mesti 1/3 daripada kubus. Jadi apakah formula kubus? Formula kubus ialah 1/3 kali A kali A kali A. Kubus memang formula A kali A kali A. Jadi anda mesti tahulah, dan kita dalam formula untuk piramid. Ini piramid, formula adalah 1/3 kali A kali A kali A. Tapi formula untuk SPM, dia bagi dalam bentuk mana piramid kita cari. Piramid, okey. Formula yang ke 10. Isi baru piramid tegak 1/3 luas tapak kali tinggi. Apa maksud luas tapak? Ini luas tapak. Tapak dia lah. Tapak inilah. Tapak ini adalah A kali A. Dia tulis tapak. Tapak, luas tapak maksud dia A kali A. Lepas tu tinggi, tinggi A lah. Okay, so ini formula lah. 1/3 kali A kuasa 3 boleh juga. Juga dah sama. Okay, contoh. Sebagai contoh. Contoh. Dibeli satu piramid. Di mana panjang 4 cm, ini 4 cm, tinggi, dia bagi tinggi ya, tinggi piramid adalah 9 cm. Tinggi maksud ni lah, dari sini ke sini ya, sini ke sini 9 cm. Okey, cari isi padu piramid. So, kita boleh tulis formula. Nak cari isi padu piramid adalah kita boleh rujuk formula ke 10. 1/3. 1/3 kali luas tapak. Okey, boleh tulislah luas tapak. Jika anda tak tahu luas tapak mana tempat, anda tengok soran mana luas tapak. Ini luas tapak lah. Luas tapak, tapak lah lantai. So kita boleh tulis 1/3 kali panjang 4 kali lebar 4. Ini luas tapak lah. Baru kali tinggi. Tinggi ini adalah 9. So kita boleh guna calculator. 1/3. 1/3 kali 4 kali 4 kali 9. Sekali masuk, tekan sama dengan. Sama dengan. Tekan. Dapat 48 cm kuasa 3.